Oke, selamat siang lagi teman-teman, kembali lagi dengan Gosipan pada hari ini. Kita kembali lagi dalam game, yaitu game Aknex lagi. Seperti biasanya kalau game Aknex kita bakalan coba buat gacha menggacha lagi sih. Oke, di sini walaupun udah banyak banget event guys ya, nanti mungkin aja gua akan coba live streaming aja mungkin ya, kalau ada waktu guys ya, karena akhirnya ini gua lumayan sibuk banget guys ya. Oke, nah jadi guys ya, pada hari ini kita bakalan coba buat gacha di banner, yaitu banner dari Horn, Ines, dan juga Stainless. Jadi kita bakalan coba ya. Dan kebetulan juga nih guys ya, Ines ini gue belum dapat sama sekali. Jadi kita bakalan coba aja, siapa tahu kita dapat di kali ini ya. Oke, jadi ini event dari chapter yang sebelumnya guys ya. Jadi ini semua operator baru dari chapter sebelumnya ya. Ada Horn, ada Ines, sama ada Stainless yang bisa kalian dapetin ya. Cuman sih target gue adalah kita akan coba buat dapetin si Ines ini ya. Sekaligus nanti kita akan coba review ya, kalau misalnya bagus ya. Kalau untuk Horn, kalau gue bilang tuh dia bagus banget ya. Dia untuk skillnya tuh nyenangnya tuh jauh-jauh gitu guys ya. Jadi lumayan bagus banget. Dia salah satu tank yang bisa attack-nya tuh jauh-jauh gitu ya. Bisa nembak-nembak gitu guys ya. Oke, langsung aja. Kita bakalan coba gacha guys ya. Kita akan coba gacha seadanya aja sampai ovennya habis aja di video kali ini ya. Oke, let's go. Kita coba gacha yang pertama. Let's go langsung aja. Yang pertama. Hup. Wah, langsung bintang 4 ya. Langsung bintang 4 guys, dikasih guys. Kita dapat chestnut ya, lumayan ya chestnut ya. Lumayan lah chestnut guys. Oke, kita gacha yang kedua. Yang kedua ini dapat apa nih? Hop. Oke, bintang 4 lagi guys, let's go. Pas banget ya bintang 4 ya. Oke, itu kalau dapat bintang 4 tuh guys ya, udah pas banget. Dapatnya sama lagi ya. Dia lagi dapatnya ya. Oke, kita buka lagi guys, let's go. Ini yang ketiga. Hop. Oke, nice. Oke, dapat pakai steward ya. Oke, steward lumayan dah steward ya. Oke, kita buka lagi guys ya. Hop. Nih kalau gue bilang sih gue dapatnya bintang 5 lagi nih guys kali ini akhir-akhir ini ya. Kalau enggak salah nih ya. Oke, dapatnya total lumayan ya, total ya. Total tuh sebenarnya jarang muncul sih total itu ya sebenarnya. Kita buka lagi. Hop. Ini sangat buruk sekali ya. Bintang 4 mulu guys. Nah, Doberman ini mod gue nih, dia ini kasihan banget guys ya. Karena dia ini tuh udah gak pernah muncul-muncul lagi guys. Udah jarang banget munculnya ya. Itu salah satu operator yang gue bilang sih kasihan banget gitu ya. Gak dapet skin, terus gak dapet modul kalau gak salah ya. Jadi kayak dianaktirikan gitu guys sama game Yostar ya. Oke, langsung aja let's go. Kita buka. kenapa dapetnya dia dulu ya? Dapetnya dia mulu guys. Chestnut lagi, chestnut lagi. Oke, kita buka ya. Hup. Oke, scavenger. Lumayan ya scavenger ya. Dapetnya scavenger. Kita buka lagi ya. Saya tinggal Tisa 3 lagi ya berarti ya. Hup. Wah. Ini kemungkinan besar ya guys ya. Kita bakalan dapetin bintang 5 guys. Seperti biasa ya, teori kalau misalnya gacha over gitu ya. Kalau misalnya udah habis guys ya, dapatnya cuma bintang 4, bintang 5 gitu. Bintang 4 doang ya. Itu kemungkinan dapatnya bintang 5 tuh kan guys, kayak gini ya. Oke, saya dapat siapa? Oke, wow, Proviso. Baru guys. Gue mau tahu loh ada Proviso loh. Supporter new. Baik, kita coba cek ya. Proviso. Loh. Nggak ada di sini guys. Nggak ada di sini ternyata ya. Nggak ada lu guys ya. 60%. Tuh, nggak ada guys. 45%. Nggak ada guys. Proviso itu berarti termasuk langka juga ya. Coba nih ya. Ada nggak Proviso di sini? Proviso. Oh, ada guys Proviso nih ya. Cuma kamar gue Proviso itu jarang banget muncul loh guys. Jarang banget muncul loh. Jadi lumayan ya. Buat tambah-tambah koleksi lumayan banget ya. Lumayan lah guys ya. Buat tambah-tambah koleksi ya. Oke. Jadi pada hari ini kita juga sudah video kali ini untuk gacha dari Horn, Ines, sama Stainless. Jadi kamar gue sih Ines ini salah satu fanget yang lumayan oke juga sih ya. Kalau menurut gue ya. Dia kelebihan ini guys ya. Fast deploy. Bukan fast deploy. Fast attack ya. Attacknya kencang banget attacknya. Terus udah gitu. Kalau nggak salah nih ya. Untuk skill 3 nya ini dia ini sakit banget tuh guys ya. Plus 160% attack ya. Langsung gitu guys ya. Gila banget ya. Langsung deal 200% guys. Kan gila banget ya. Jadi dia kayak guard. Cuman tipe-tipe fun guard gitu guys dia ya. Sayang sekali ya. Oke, jadi sekian dari video kali ini guys ya. Thank you buat temen yang nonton. Jadi itu guys video kali ini untuk gacha dari banner dari Horn,
Ines sama Stainless yang bisa kalian dapetin ya. Jadi ada bintang 6, ada 3 yang bisa kalian dapetin kali ini guys. Gila banget ya. Thank you. Sampai jumpa. Dadah guys, tips-tipsnya guys ya. Dadah guys.